Oke guys, di video Oke guys, kembali lagi iya. Kembali lagi di channel Prabayoga guys. Oke, pada kesempatan hari ini gue menunjukkan kepada kalian bagaimana sih caranya membuat video Scribble, contohnya seperti ini. Nah, caranya tuh gampang banget. Jadi kalian membutuhkan dua aplikasi yang bernama Piece Art dan KineBooster ya. Jadi di sini aplikasi pertamanya itu adalah Piece Art ya. Jadi pertama-tama itu caranya tuh kalian klik KineBooster, tapi sebelum menonton kalian pastikan like, comment, dan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke tutorialnya. Yang pertama-tama kalian buka KineBooster. Seperti biasa kalian pilih ukurannya yaitu 16:9 ya. Nah di sini kalian bisa taruh video. Sebagai contoh saya menggunakan video yang ini ya. Oke teman-teman, sebagai contoh aku menggunakan video yang ini ya, Spider-Man ini. Tunggu sebentar. Oke yang ini ya teman-teman ya. Nah ini. Nah jadi caranya itu kalian tinggal taruh videonya, dan setelah itu kalian cari bagian yang kalian ingin kalian gambar ya. Kalian klik videonya, kalian tangkap dan simpan bingkai di pada playhead. Nah dan setelah itu kalian ke aplikasi Piece Art teman-teman. Dan setelah itu kalian cari di bagian plus ini. Nah ini dia guys ya, gambar yang tadi aku sudah jadikan playhead ini. Nah untuk di Piece Art kalian cari gambar ini ya, gambar kuas ini. Kalian cari gambar. Nah di sini tuh kalian bisa pilih warna yang ada di bawah pojok kiri ini. Di sini saya menggunakan warna putih ya. Klik checklist. Di sini untuk ukurannya aku menggunakan 5px aja ya. Atur. Dan setelah itu kalian mulai menggambar. Untuk menggambarnya aku percepat saja videonya karena ini lumayan lama. Oke teman-teman, jika sudah digambar, cara untuk menghilangkan gambarnya supaya garis putihnya kelihatan, caranya itu kalian klik gambar kertas yang ada di pojok bawah kanan ini. Kalian klik tanda mata yang pada gambar ini ya, dan dia akan hilang. Oke, jadi di sini tuh cara menyimpan itu adalah kalian klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas, kalian klik. Nah setelah itu kalian simpan foto di perangkat Anda di galeri ya. Di sini saya akan menyimpan itu di galeri. Oke setelah itu kalian klik selesai. Dan setelah itu kalian kembali ke aplikasi KineBooster. Nah ini ya, tadi inilah yang saya gambar. Caranya itu kalian masukkan gambar yang tadi, lapisan media Piece Art. Nah yang ini ya. Di sini kalian tinggal paskan saja ukurannya. Maafkan gambar saya ini agak jelek ya. Karena tangan saya saat menggambar tuh gemetaran ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini sudah pas, kalian klik checklist. Nah, di sini tuh supaya dia tidak seperti ini. Oke, supaya tidak seperti itu, caranya tuh kalian perbesar videonya, kalian tinggal lepaskan saja. Nah di sini ya, tepat di sini ya. Nah ini, di sini tuh kalian bisa potong ya, potong videonya. Ini, ya kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Ini
Nah, ada satu. Saya mau menggambar lagi ya. Saya mau menggambar yang ini ya. Caranya tuh sama seperti tadi, kalian klik videonya. Kalian klik ini, tangkap dan simpan bingkai pada playhead. Dan setelah itu kalian kembali lagi ke aplikasi PicsArt. Sini caranya tuh sama seperti tadi. Gambarnya yang ini ya, saya mau gambar lagi. Nah, mungkin di sini saya percepat lagi karena caranya sama saja seperti tadi, oke? Oke teman-teman, jadi gambarnya sudah aku gambar dan setelah itu kalian tinggal lepaskan lagi ya, seperti tadi sama saja, tidak ada bedanya. Nih, ya segini ya. Di sini kalian potong lagi. Nih, di sini kalian tinggal lepaskan saja. Cara melepaskannya itu kalian perbesar videonya. Di sini kalian tinggal pendek. Durasi gambarnya kalian tinggal singkat saja. Gini ya. Tunggu sebentar. Hasilnya akan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Oke, dan setelah itu aku akan menggambar yang ini lagi ya. Tunggu sebentar. Nah, kira-kira aku akan menggambar yang ini ya. Potong. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, jika ini sudah pas, mungkin saya cari lagi gambar ya teman-teman. Nah, mungkin gambar yang ini ya.
Jika sudah, kalian seperti biasa caranya itu kalian klik tanda ekspor yang di sebelah kiri, ekspor, dan maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video aku kali ini. Jadi itulah tutorial cara membuat Scrimble di Android ya teman-teman, dengan menggunakan satu aplikasi tambahan yaitu PixArt ya. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and share, and subscribe teman-teman. Dukung channel ini, dikit lagi channel saya akan mencapai 300 subscriber guys ya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman dan komen di bawah jika tidak jelas ya. Oke. Akhirnya cukup sekian, saya Prabayoga, cukup sekian dan terima kasih. I see your sister.